tinggal hari-hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, tunggu aja. Nanti biar bisa lihat kan langsung. Gitu. Namanya juga elemen kejutan ya. Jadi kita mau ngasih tahu ke media dan ke para supporter kami bahwa ini akan menjadi suatu hal yang baru, suatu hal yang mungkin udah tahun berapa terakhir? 2011 ya? Iya, 2011. 2011. Jadi ya, kita berharap kita menyajikan yang terbaik nanti tanggal 23 Februari tahun 2020. Untuk lawan sendiri Geylang, apakah mereka sudah berkomitmen untuk membawa tim terbaiknya untuk pertandingan hari Minggu? Yang kedua, kemarin Persija kalah di final Piala Gubernur. Bagaimana kondisi tim untuk menyambut pertandingan hari Minggu? Kemarin dengan saya udah bicara dengan manajemen ya terkait dengan Geylang International FC bahwa mereka akan datang dengan tim terbaiknya. Dan seperti yang saya tadi bilang bahwa tim Persija tuh sangat antusias sekali untuk bermain tanggal 23 Februari. Walaupun mereka sedang istirahat ya hari ini ya setelah kemarin kita bermain di Piala Gubernur Jatim.